dilansir dari tribunnews.com, kuasa hukum ujaran Habib Bahar Jokowi banci dalam ceramahnya merupakan majas. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Januar, mengungkapkan pernyataan Habib Bahar bin Smith yang menilai Jokowi banci bukanlah bentuk ujaran kebencian. Hal tersebut diungkapkannya sesuai penetapan tersangka terhadap penceramah 33 tahun itu oleh penyidik. Beberapa keterangan hate speech itu dijelaskan secara mayoritas versi majas. Isi ceramah Habib Bahar mengandung unsur keagamaan, yakni unsur agama Islam, kata Aziz di Bareskrim Polri, Kamis 6 Desember 2018. Aziz menilai perumpamaan-perumpamaan tersebut dibuktikan Habib Bahar dengan membawa sejumlah kitab saat pemeriksaan. Jadi, orang yang tak berani menghadapi sesuatu itu kan kadang normal ya, di kehidupan kita disebut banci dan sebagainya, ungkap Aziz Januar. Namun, Aziz menegaskan bukan kapasitas dirinya untuk menjelaskan lebih detail terkait unsur agama Islam yang ada dalam ceramah Habib Bahar. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka setelah penyidik memeriksanya.